Untuk masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4, silakan parkir di tempat yang ada. Bukan takut api, Damkar DKI Jakarta justru takut mobil atau motor yang parkir di pinggir jalan. Parkir sembarangan disebut kerap membuat hambatan dalam pemadaman kebakaran dan tindakan darurat di Jakarta. Lewat akun Instagram @humascheckfire pada Senin 6 Maret, Damkar DKI Jakarta mengunggah video proses menuju titik kebakaran. Dalam menuju titik kebakaran, berkali-kali truk damkar tidak bisa lewat lantaran banyaknya mobil yang parkir di bahu jalan. Warga dan damkar pun berupaya mendorong mobil agar truk damkar bisa segera melintas. Bahkan petugas damkar hingga harus memberi pengumuman tegas lewat pengeras suara bahwa jalan umum bukanlah tempat parkir. Pengendara yang mampu membeli mobil pun diharapkan bisa mempunyai garasi. Sebab dalam keadaan kedaruratan, parkir sembarangan membuat truk damkar sulit mencapai titik TKP. Damkar pun memastikan bahwa mereka tidak akan mengganti rugi kendaraan yang baret atau penyok karena terserempet truk damkar lantaran parkir sembarangan. Sebab parkir sembarangan telah melanggar Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi dalam pasal 104 ayat 2, di mana pasal berbunyi setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan. Damkar pun mengingatkan bahwa mereka harus mendapatkan respon time yang cepat dalam penanganan laporan kebakaran maupun penyelamatan lainnya yang bersifat darurat. Maka damkar memohon warga untuk memberikan ruang pada saat unit damkar DKI melintas guna mencegah hal-hal buruk di lokasi kejadian yang membutuhkan pertolongan. Hal itu juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134. Bahwa pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan pertama, yaitu kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Jalan umum, jalan ini bukanlah parkiran pribadi ataupun garasi pribadi. Apabila terjadi kebencanaan seperti yang terjadi saat ini, kebakaran, petugas pemadam kebakaran akan melakukan pemadaman secara cepat. Dan apabila terjadi insiden senggolan, kami tidak akan mengganti rugi. Sekali lagi, apabila terjadi insiden senggolan, kami tidak akan ganti rugi. Karena jalan umum bukanlah jalan untuk parkir. Jalan umum bukanlah parkir pribadi. Jalan umum bukanlah garasi pribadi. Anda bisa beli mobil, Anda pasti sudah memikirkan bagaimana Anda memarkirkannya. Terima kasih. Ini lagi.